Wah itu tadi ya kadang-kadang memang nih kalau misalnya kita lagi makan ya kan eh ternyata nggak habis langsung tuh ya dibungkus-bungkus atau kadang-kadang oh. kita mau memesan makanan hmm. ya kan kita juga harus memperhatikan yeah. dengan pembungkus makanannya, dokter Haikal. Oh. Dan di tengah kita ini sudah ada Dokter yes. Shirley Monique. Siang Dok, apa kabar? Baik. Halo Dokter. Ya, nah, dokter adalah... Shirley ini adalah Dokter Ahli yes. Kesehatan Masyarakat. Betul, pakarnya iya. nih kan. Betul. Nah, Dok, ini fakta atau mitos nih ada ya, kayak banyak banget yang beredar di masyarakat mengenai plastik ukuran kiloan itu tidak diperbolehkan untuk membungkus makanan dalam kondisi panas maupun dingin. Ini fakta atau mitos, Dokter? itu fakta. Fakta. Iya. Oh. Kenapa, Dok? Karena e, pembungkus makanan hmm. itu ada pembungkus makanan itu harus yang aman <laughs> ya untuk makanan itu yeah. sendiri ya. Yeah. Kemudian jangan membahayakan kesehatan. Hmm. Nah, plastik itu dia ada banyak macam. Plastik harus yang kita gunakan yang namanya food grade. Food grade. Yang food grade. Ya. Artinya itu aman untuk kita Uh, sebagai wadah yeah. untuk tempat yes. makanan. Okay. Dok, food grade ini seperti apa dok maksudnya ini? Food grade itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa plastik itu aman untuk digunakan sebagai wadah makanan. Gitu. Jadi okay. kalau gitu plastik kilauan ini tidak digunakan sebagai untuk Bukan, untuk food, grade. Oh, bukan, bukan food, grade. food grade. Oh, bukan food grade. grade. Oh, oh, gitu. Okay. Jadi ini ya sudah tersedia di depan yeah. kita nih, dokter Haikal ya. ya. Jadi kayak seperti itu terus ini, malah sebenarnya. Bahaya dok kalau misalnya kita uh, gunakan untuk pembungkus makanan, ya. Hmm, Karena gitu. plastik itu kan ada bahan-bahan ya. tertentu, hmm. ya, kandungannya di dalamnya. Yes. yes. Yang banyak orang sering yes. dengar yes. itu hmm. adalah yang bisphenol A, ya. atau biasa dikenal dengan BPA. BPA. Ya. Itu okay. zat ya. nah. yang berbahaya. Ya. Oh. Ya. Saat Zat yang berbahaya yang biasanya ada di dalam plastik. Dampaknya apa, Dok, bagi tubuh kalau kita uh, mengkonsumsi BPA ini? BPA ini dia menyerupai salah satu hormon. Ya. Sehingga uh, ini bukan yang alamiah, kan ya? Jadi dia nanti akan menimbulkan gangguan di tubuh. Antara lain dia bisa memicu gangguan pada hormon, gangguan endokrin, hmm. gangguan pada reproduksi. Itu dia bisa memicu. Uh, keadaan seperti itu. Oh Waduh. Nah, pemirsa, jadi plastik kiloan yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan bisa mengandung BPA yang bisa menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita, tubuh. gangguan hormonal dan menyebabkan berbagai gangguan lainnya. Dan sebaiknya tidak digunakan untuk membungkus makanan. Iya, mau makanan dingin ataupun panas tetap aja ya, dok iya. ya, tidak boleh. Apalagi panas. Apalagi, apalagi panas. 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 Nah, Oke. Okay. Nah. Nah, ini banyak nih dok masyarakat yang menggunakan kertas pembungkus nasi seperti ini untuk membungkus makanan. Ini fakta atau mitos bahwa kertas pembungkus nasi ya, eh, pembungkus makanan ini yang digunakan seperti ini ternyata bisa memicu kanker. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya. Ini bisa jadi fakta. Bisa, oh, bisa. Bisa jadi aduh. fakta. Bisa. Okay, okay, okay. Jadi sebenarnya bukan bukan hanya kanker. Hmm. Karena bahan ini ini biasanya adalah bahan daur ulang, oh. kertas daur ulang. Yeah. Ya. Kalau kertas daur ulang, berarti pada saat pembuatannya, dia biasa macam-macam dong. Uh. Ada di situ, yeah. bisa ada klorin, kemudian bisa ada campuran-campuran yang lain. Mm -hmm. Kemudian, dia bisa juga biasanya kandungan bakterinya dari hasil penelitian, yeah. ya, itu sangat tinggi wow. kandungan bakterinya. Okay. Ya seperti itu, dok. Dan juga kalau kita lihat kertas pembungkus nasi ini kan juga dilapisin plastik, dok. Ya, betul. Artinya tidak boleh kena panas juga ya? Uh, ya. Jadi yang lebih berbahaya lagi apabila dia masuk makanan yang panas, huh? kemudian uh, makanannya berkuah, yeah. ya, ada cairannya, kemudian makanannya itu berminyak oh. dan asam. Wah, yang empat oh macam. Ya? Justru ini digunakan untuk bukus nasi goreng, oh, iya. Kue nasi ya. padang. Nasi padang banyak banget ini kuah ya. Semua itu ya. Betul, betul. Waduh, berarti <laughs> kalau sudah dia berkuah, ya? panas, uh -huh. tadi asam, yeah. maka bahan yang tadi, bahan ini, dia akan uh, namanya dia akan uh, leaking. Dia akan keluar oh. bercampur dengan makanan karena dipicu oleh panas, kemudian tadi asam dan minyak ya. Minyak, dia bercampur Wow. keluar bercampur dengan makanan, kemudian kita konsumsi. Aduh. Aduh. <laughs> Oke, okay, nah, dok, ini kan tadi uh, plastik ya pembungkus nasi. Nah, ya. yang juga banyak beredar ini adalah styrofoam nih, dok. Hmm, ya, ya kan, styrofoam. Karena kan styrofoam ini memang sangat-sangat umum ya. untuk kita gunakan untuk pembungkus makanan. Apakah benar nih, dok, bisa memicu kanker juga kalau misalnya kita membungkus makanan dengan styrofoam? Ya. Itu bisa ya? bisa tidak? Tergantung yeah. ya. Karena uh, styrofoam mm. itu uh, adalah salah satu jenis plastik sebenarnya. Oh, okay. Salah satu jenis plastik yeah. sebenarnya. Um, di kalau kita tahu plastik itu ada 1 sampai 7 ya. Yeah. yang yeah. kalau kita lihat di bahan-bahannya ya, Angkanya. ada tanda itu ya yeah. yang bisa di recycling aja. Yeah. Ini masuk 06 nomor 6. Ya. nomor enam itu dia mengandung styrene styrene hmm. styrene ya? ya jadi ceroform. nomor 6 itu boleh atau tidak nih nah, doh masyarakat masalahnya hmm. dia kalau kita pakai untuk makanan yang biasa yes. ya kering hmm. tidak berminyak tidak asem yeah. tidak panas yeah. itu tidak akan menimbulkan masalah kesehatan bagi kita oke okay. hmm. tapi bila dia panas kemudian asem ada banyak minyak yeah. itu yeah. sama dengan yang tadi dia akan bahannya itu dia akan terlepas, iya. kemudian dia akan bercampur dengan makanan yang ada di situ, kemudian kita konsumsi. Nah, stiran yes. ini dia juga bisa mengandung bahan yang tadi bisa okay. mengganggu. Ada yang penelitian mengatakan bahwa dia bisa dia bisa memicu terjadinya eh, kalau janin itu abortus keguguran ya keguguran ya kemudian dia juga bisa memicu hormon-hormon tertentu ya. bikin sakit kepala hmm. ya jadi ya. seperti ya. itu jadi Oke. dia luting itu dia bercampur ya. dengan makanan ya. baik dok Oke. selanjutnya Oke. daun pisang nih dok ini ya. kan biasanya nih paling kaman dok kalau daun pisangnya dibersihkan ya kemudian digunakan untuk membungkus makan Betul. biasanya nih digunakan untuk membungkus makanan yang berkuah dok Berminyak. ya Nah, fakta atau mitos bahwa membungkus makan dengan daun pisang jauh lebih aman, fakta atau mitos dok. Tapi hidup. nanti kalau Sesaat lagi kita akan kembali pemirsa, tetap di, di hidup, hidup, hidup sehat. sehat. nah itu dia sejumlah negara yang membatasi penggunaan plastik dan saatnya nih kita Indonesia juga mulai nih membatasi penggunaan plastik karena betul. supaya kita terhindar dari polusi karena plastik ini sangat susah untuk didaur ulang sekali yes betul dan juga plastik ini juga kalau misalnya kita gunakan untuk membungkus pembungkus makanan iya. tuh ya, kan nggak semua plastik betul. bisa ya nah, nah ini selanjutnya, selanjutnya nih. nih kita masih membahas pembungkus makanan ya mm -hmm. ini adalah ...daun pisang Betul. yang biasa digunakan untuk bungkus makanan. Betul. Selain daun pisang, ada juga daun jati, daun, daun kelapa. kelapa. Hmm. Itu suka digunakan untuk membungkus makanan. Nah, ya. ini bagaimana dok, penggunaan daun-daunan tadi? Aman nggak untuk membungkus makanan? Fakta atau mitos? Itu fakta. Aman, fakta, aman. Oh, ya. Kenapa nih dok? Ini kan bahannya organik ya. Yes. Bahan ya. organik. Kemudian, ya. eh, bahan dari alam kemudian kita sudah biasa gunakan. Betul. ya kan? Kita sudah biasa gunakan ya. dan dia tidak mengandung bahan-bahan sintetis ya. yang berbahaya ya. bagi tubuh. Ya. Tapi Betul. tentu saja harus dibersihkan. Harus, bersih. harus dibersihkan. Ya. Pembersihannya juga langsung kita pakai uh, sabun gitu nggak apa-apa, dok? Uh, gitu, dok? Dicuci bisa. Cuci. Dicuci biasa. Ya? Ya. Oke. Okay. Nah, ini di sini ini sudah ada uh, ada aluminium foil ya, terus juga ada plastik juga nih. Iya ya kan? Terus juga ini ada Uh, aluminium. aluminium, aluminium foil, foil juga, juga, ya, aluminium foil. Sama ini ada yang adalah bentuk kayak kertas nah dok ya. ini dari semua ini nih dok kira-kira nih yang lebih aman untuk digunakan supaya kita mau membungkus makanan ya. kalau misalnya, misalnya daun nih dok ada daun nih, dok. susah ya dok hmm. ya kita peroleh masih ya, petik sekarang. dulu kan oh, masih petik dulu <laughs> ya kan nah ini gimana nih dok ya. dan juga untuk yang berkuah Susah nah itu ya, kan biasanya kan kita kalau berkuah pasti masuknya ya plastik hmm. ini ya gitu nah tapi Atau ini kan nggak boleh plastik. gimana dok um, yang terbaik itu adalah paper oh, oh paper oh, kertas yeah. ya kenapa dok karena paper ini dia ada yang ada ada beberapa macam paper yeah. okay. tapi umumnya adalah virgin paper hmm. virgin, dia, virgin paper warnanya dia nggak nggak putih banget tapi dia agak gading agak gading ya, yeah. ya uh -huh. agak gading uh -huh. nah ini uh, bahan yang aman yeah. untuk uh -huh. uh, sebagai wadah makanan nah dia uh. memang ada beberapa macam ada, uh, yes. ada yang dibuat untuk tahan panas ada yang dibuat untuk tahan panas supaya kalau ada kuah-kuah gitu dia nggak okay. nah, uh, keluar. Oke, dok ini tapi aluminium foil itu kan kebanyakan bisa menahan panas juga nih dok hmm, bisa. gitu Nah ini gimana dok Be aman atau enggak aluminium foil relatif aman. Aman juga. Ya. Oke, Wah, aman. berarti aman ya aluminium foil. Nah sekarang ini si plastik ini dok balik lagi ya plastiknya ini. Ya uh, aman. Uh, plastik ini mm -hmm. aman asal menggunakannya benar. Okay. Asal menggunakannya benar, mm -mm. karena plastik itu biasanya di bawahnya yeah. itu dia udah tulis ini yes. adalah okay. food, grade. food grade. Ya ada yeah, okay. food ]nya. grade. Oke. Okay. Nah kemudian ini adalah sekali pakai. Hmm, ini story. masalahnya nih. Sekali pakai, nih. Ya. Sekali okay. pakai bukan nah. dipakai berulang-ulang. Okay. Yeah. Dok, kalau plastik seperti ini masuk ke microwave aman? Uh, ada beberapa jenis plastik yang biasanya dia sudah tulis Udah di bagian tulis, belakangnya. Okay. Jadi dia okay. bisa sampai dengan 175 derajat okay. Celcius. Oke, okay, Dok, terakhir mungkin tips nih, Dokter, untuk uh, masyarakat ya, pemirsa Uh, hidup sehat TV One Kalau misalnya ya. mau membungkus makanan Apa sih yang harus diperhatikan Supaya makanannya tetap terjaga Dan juga dan aman tetap untuk aman kita. untuk dikonsumsi Betul. Silakan, dong. Silakan dong Ya Sebenarnya kalau kita kembali ke jalan dulu Itu lebih bagus Ya, Itu daun kita ya. menyediakan wadahnya sendiri Dari <laughs> oh, rumah ya, Itu okay. yang terbaik Tapi bila itu tidak memungkinkan Maka kita menggunakan wadah Rekomendasi tentu saja Bahan-bahan yang Alami uh, Alami ya. yang Organik daun, ya. Ya. daun Seperti daun pisang hmm. Ya Kemudian daun Kapa, uh, daun jati. Ya, daun jati. Ya. Nah, ada lagi beberapa jenis ah. daun yang bisa digunakan buat ya. makanan. Kemudian berikutnya adalah bahan paper. Bahan oh, ya. kertas. Ya, bahan kertas, ya. tapi bukan kertas yang sembarangan kertas, okay. tapi adalah kertas yang harus food grade. Okay. Ya, ya, food grade. Ya. Dia pasti kalau food grade ada di belakangnya. Uh. Jadi kita selalu harus lihat belakangnya ini. Oh betul betul. Ya. 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 Dia ini ada tulisannya. Informasinya, ya, informasinya. Ya. Kemudian okay. ini juga bisa digunakan, yeah, ini way. juga bisa digunakan, yeah, tetapi way. menggunakannya harus dengan prinsip yang benar. Sekali pakai, yeah. bukan dipakai ulang-ulang. Oh. Dan aja. juga kaca aman dok ya, bahan gelas dok, kaca? Bahan gelas itu yang terbaik karena oh. dia memang tidak akan bereaksi dengan okay. mungkin apapun. bawahnya mungkin agak berat, tapi oh. yang penting untuk kesehatan tubuh kita Setuju, ya. Oke okay. deh kalau gitu. Baik, terima, top, kasih banyak, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih, ya. <laughs> Hidup Sehat tentunya banyak sekali informasi kesehatan yang bisa Anda dapatkan apabila menonton Hidup Sehat secara rutin ya. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, tetap hekal. Saya Dr. ini Tarlin, Indonesia. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.